Gede kali hidungnya. Gitu dong mas, musnya digedein. Udah merata enggak? Udah merata ya? Udah kalau rambut. Jadi lembab ya? Jadi lembab kulit kita ya, enggak kering. Oh, kalau udah pakai ini, dia udah enggak panas lagi ya? Untuk bunda aja nanti. Ya, ambil. Aku banyak kok. Jangan lupa, bunda minta foundation bedak bunda. Foundationnya kalau bisa minta. Bunda enggak ada foundation soalnya. Bunda minta foundation ya. Soalnya bedak bunda tuh udah enggak habis. Sampai 4 bulan enggak habis-habis. Mau sampai kapan? Sampai kiamat. Kok bedaknya diciptakan buat enggak habis-habis apa gimana sih? Tapi bedak bunda enggak habis-habis tiap hari bunda pakai di Jerman. Banyak sih. Apa itu? Nanti bunda mintain aja ya, minta yang buat apa? Yang buat ini apa namanya sih? Ponsnya. Ponsnya aja minta ya. Satu pabrik ya. Oh, siap. Ih enaknya ya Allah, airnya ya Allah, segernya. Enak kali air minum ini. Segernya. Apa tadi, pepaya? Terus apa lagi tadi? Pepaya, nenas, apa lagi sih? Timun ya? Apa tadi katanya, pepaya, nenas, sama apa tadi katanya? Jeruk nipis apa timun apa-apa gitu, apa wortel ya? Pakai wortel ini kali enggak? Oh, pepaya. Pepaya, nenas, apa lagi sih tadi kata dia ya? Timun ya? Semangka. Udah ya. Terkadang kita perlu juga sih terkadang kita perlu berespres apa namanya expressing apa namanya kalau jalan-jalan gini apa namanya express hah refreshing. Kadang-kadang kita perlu juga refreshing ya, menikmati hidup gitu ya. Jadi jangan cuma cari duit sampai bungkuk ya. Jangan cuma cari duit aja sampai bungkuk ya. Nikmatinlah duitmu untuk refreshing, untuk lihat pemandangan laut, ombak laut, gunung-gunung, lembah-lembah, gua-gua. Itulah namanya hidup. Jangan bedangki sama duit ya. Jangan bedangki sama hidup. Apa itu, Mas? Itu cocktail. Kok kayak kantong-kantong burung. Kayak cantik kali ya, kayak kantong-kantong burung ya. Itu koktel. Kenapa nggak ada hotel kayak gini bentuknya ya? Ada tempat tidurnya gitu kan, nengok pemandangan luas. Ini apa, pakai alkohol ya mas? Oh, pakai alkohol. Aku nggak pakai. Saya nggak minum alkohol. Ambillah makan minuman kau yang mengandung alkohol ini, ya. Makasih mas. Nggak bisa goyang lagi aku lah. Gak lincah aku, kenapa ya? Kayak kebesaran tetek gitu kan. Masih teteknya jadi goyang-goyang. Bundaku, oh my god, the best. Kok panas ya?
anginnya kok nggak kemari. Ini pohon kelapa ini penghalang ini. Pohon kelapa, coba kau minggir dulu lah, biar kemari anginnya. Ah, nggak kena angin aku. Ih, cantik ya. Bunda ini kok makin ditonton makin cantik ya. Makin dilihat makin cantik ya. Berubah-berubah muka bunda kan. Kayak muka bunglon gitu kan. Besok lain, hari ini lain gitu muka aku. Teka-teka-teka. Itu lagunya. Itu ada lagunya. Teka-teka-teka. Teka-teka-teka. That offense and there you have a setback. Get all this on you ever you have. Did it to jumba, did it go somewhere? Better come with a count, we all up and die. All the ya Allah ya Tuhan. Bawa apa bulu tadi itu ya? Mbak boneka. Baby something down. But I got a real hot damn. Hi Vinci. Vinya, namanya Vinya. Ya Allah, pemodel papan atas Dian Tanjung. Vinci, apa kabar sayang? Ya Allah, aku di Bali loh. Ya. Hari ini aku mau goyang. Aku mau nari leak. Kok serem kali filternya bunda, kok serem dari mana? Mata kau juling, kok serem pula filternya. Kau nonton aku di lagi-lagi di dalam apa? Kau matikan lampu ke rumah kau itu. Kok serem kali filter aku. Mata kau juling. Bukan filter aku yang kau tengok ya. Muka orang yang kau tengok, jangan salah-salah ya. Bodoh kau. Kok filternya pula serem. Muka kau, mata kau salah nengoknya ya. Kau nengoknya ke langit ketujuh. Enggak capek-capek orang main ombak laut itu ya. Enggak capek-capek main ombak laut. Pulang makan. Asyik berendam aja di air. Udah kayak hiu kau ya. Pulang makan. Sambal belacan enak, bodoh. Abis you got chimbella. You we pray. Sambal not a membrane. Coba foto bunda. Coba kalian foto bunda dulu. Coba kalian foto dulu bunda. Coba ambil posisi yang bagus. Coba tolong anak-anak bunda dipoto-foto. Coba kalian foto-foto bunda yang paling bagus. Nanti share ke bunda. Ya, aku tampilkan di storyku. Foto siapa yang paling bagus dari semua anak-anakku yang mengambil fotoku. Lagu-lagu apa ini mah, lagu-lagu Amerika yang mobil terbuka zaman dulu kayaknya ya. Lagu-lagu film-film ini John Lennon. Diam kau. Aku juga pakai JJ Glow bunda, bagus banget. Emang iya bagus JJ Glow itu punyanya siapa bun? MS, bunda itu punya MS Glow ya? Iya dong, anak gue MS Glow sayang. Kalian tunggu aja. Pokoknya kalian tunggu semuanya.
Kemarin Bunda baru pengambilan untuk iklan. Iklan papan atas. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, gemparkan satu dunia. Akan muncul Bunda di mana-mana. Bukan sembarang iklan. Ya, iklan mahal. Pokoknya gempar nanti. Gak ada kip rambut ya. Yalah. Kayak siapa muka aku kayak gini ya? Udahlah muak aku nengok kalian ya. Udahlah capek aku ah. Udahlah Bunda capek nengok pemandangan dulu aku ya. Bye semuanya, bye. Bunda kapan iklan kondom? Nanti. Tenang aja. Ya. Tunggu aja iklan kondom. Ya. Kalau kalian pakai kondom itu rasanya seperti enggak pakai. Udah ah. Kita gak makan. Udah mau apa kita? Makan apa ya? Aku gak tahu merek nama-nama makanan ini. Dia gak ada foto-foto gitu. Aku lebih suka nengok foto jelas gitu loh. Kalau cuman baca-bacaan gini gak tahu aku entah apa. Pan roasted baby chicken bridge. Apa itu maksudnya? Dia bahasa Inggris sih. Pan roasted baby chicken bridge. Balinese dick dog. 20 house choking crisps Balinese. Ah, enggak tahu aku pakai bahasa Inggris pula dia. Coba panggil Mbak-mbak itulah. Ada kikil enggak dia? Mbak. Mbak sini mbak sayang. Panggil mbak-mbak itu. Aku gak ngerti bahasa Inggris ini apa-apa namanya. She lit open blood swimmer crab and lobster ravio. Apa maksudnya nih ah. Mbak ini apa-apa. Aku gak ngerti yang bebek-bebek gitu gak ada. Bebek goreng biasa gitu gak ada. Yang pedes-pedes gitu loh mbak. Jangan kebule-bulean ya mbak. Ini aja ya mbak. Ini ya. Bebek ini ya. Bebek goreng pedes gitu ya. Pedes sekali ya. Pakai sambalnya dipisah. Ah, ya udahlah. Tapi jangan ala-ala bule ya. Ya udah. Pakai nasi ya mbak. Jangan pakai kentang ya. Ada lagi? Udah itu aja. Jangan pakai mayones apa segala macam. Pokoknya Indonesia aja gitu ya mbak. Itu aja. Sama teh manis dingin satu mbak. Tapi kita ready jam 12 apa pak? Jam berapa? Oh 10 menit ya nggak apa-apa, tapi bebek goreng aja mbak ya, ya nggak usah yang bule-bule lah mbak ya, nggak suka aku bosan aku bule-bule ya, udah capek aku di Eropa itu ya. Kalian mau lantam-lantam sama makanan bule, nggak ada apa-apa dengan aku, ya.
mandi laut, tapi jangan mandi laut di sini ya. Ada nggak sih pantai-pantai yang sunyi, airnya nggak usah ombak-ombak gini? Aku nengok ombak-ombak ini apa pusing gitu loh. Ada nggak ombak laut, tapi ada nggak pantai yang nggak ada ombak? Ya nggak, maksudnya jangan ada ombak gitu. Ombaknya tuh nggak banyak kayak gini gitu loh. Aku nengok ombak-ombak ini ribet mau mandi ah. Entah kemana-mana pasirnya ke muka lah, kemana-mana ke celah-celah, ke selangkangan masuk-masuk inilah. Yang nggak ada ombak di mana ya? Nggak ada ya? Yang nggak ada nggak yang nggak ada ombak? Hah? Ada nggak yang nggak ada ombak ya? Aku nengok ombak-ombak ini ribet gitu loh mau mandi ah. Recok gitu ombak laut ini. Ombak laut recok. Pantai Ancol lah bun. Iya ya. Jangan yang ada ombak-ombak di mana, enggak ada rupanya. Recok gitu ombak-ombak laut ini. Ah, bising-bising suaranya. Aku benci dengan ombak-ombak ini. Aku suka nengok ombak, nengok aja, tapi mandi enggak usah sekali aja gitu. Enggak tenang aku nengok ombak kalau mandi. Aku pengin tenang-tenang, menganyut tenang-tenang gitu loh. Ya, enggak mau aku bising-bising gitu. Tenang-tenang aku maunya. Ombaknya ombak biasa gitu, enggak ombak-ombak kayak gini. Ini ombaknya rusuh. Mau kemana? Enggak boleh ngerokok. Enggak boleh ngerokok. Sana. Karena ini banyak kayak gini guna. Jadi enggak. Jadi kita duduk di mana? Habis makan baru ke sana ngerokok ya. Boleh. Oh, kalau habis makan boleh lah, ngapain? Nanti ajalah. Kok mau ngapain ngerokok terus? Handphonenya mana handphone? Mati. Oh, alamat. Oh, pakai wifi itu ya? Itu pakai wifi. Udah pakai wifi kok. Pakai wifi nih. Oh iya, pakai wifi ya. Ih, keren hotelnya ya. Pakai wifi hotelnya, mampus ya. Hotel bandit ini loh. Gak nampak lautnya. Ininya terlalu tinggi, maunya segini aja. Jadi gua nampak laut apalagi tidur-tiduran gini ya. Orang bule nengok kelakuan bunda pun ketawa. Orang bule nengok kelakuan bunda ketawa dia. Makasih ya mbak. Orang bule nengok kelakuan bunda pun ketawa. Ya. Secuek-cueknya orang itu. Lebih cuek aku lagi lah. Gak bisa ditandingin aku. Perempuan gila itu katanya. Sampai kapan airnya itu nggak surut sih? Gantengnya laki-laki ya Allah ya Allah. Nggak, mukanya nggak enak, badannya aja yang enak. Ya, muka Abi ditempel ke muka dia. Badannya badan dia tapi mukanya muka Abi, mau aku. Sampai kapan itu apa airnya naik ke atas? Itu nggak naik, nggak turun, nggak surut-surut airnya? Iya lagi naik bulan ini. Maksudnya bulan ini naik sampai sebulan naik gitu. Enggak, ini lagi pasang air ya? Iya, lagi naik. Sampai kapan pasang airnya? Dari tadi kok enggak turun-turun airnya? Masih pasang aja. Sampai ke darat, sampai ke das, sampai ke sini nanti tuh enggak? Enggak. Bisa di situ aja. Lagi banjir. Gede kak, hidungnya panjang, hidungnya mancung ke bawah. Udahlah ya, capek bunda ya. Ya.
aku juga pengen bebas gitu loh, pengen duduk santai nengok-nengok pemandangan, nggak sibuk nge-lap aja aku ya, pikir kiamat. Udahlah ya, udah ya, udahlah kalian nggak kalian santai-santai nengok TV dulu lah ya, jangan nengok bunda dulu lah, nengok TV dulu lah, nengok TV dulu lah. Nggak ada acara enak rupanya, ah? Nggak ada acara enak. Nggak ada acara enak rupanya di TV itu, hah? Cuma nengok bunda aja paling enak gitu. Pakai topi dia, ya Allah Tuhan. Kayak artis-artis zaman dulu, artis siapa gitu ya, bule-bule gitu ya. Kok musiknya musik-musik begini sih? Musik-musik apa gitu ya? Kau ngapain? Kerja? Be the vibe, oh yeah, yeah. Be the vibe, shut up, butter. You go vibe, vibe, be the briar. You go down, shut me, butter. You go vibe, vibe, you go vibe. Ketahuan. Kau jangan kaget nengok kelakuan bunda sayang. Gak tenang kau kerja kalau bunda di sini. Ketawa yang pelayan yang nengok bunda bener mandir. Dia mau nengok bunda, cuma kan sembari kerja kan, jadi curi-curi sampai tertawa gitu. Gak tau bundanya gila. Bare wiwiwi sambil wege. No 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 Babylon. Dibilang suara siapa itu, suara bunda ya. Udahlah muak aku ah. Muak kali aku. Abis ini kita mau tidur-tidur. Nanti malam kita mau lihat. Nanti malam bunda akan hadir di suatu pesta. Cantik kan gigi bunda ya. Nggak manis, nggak dingin kau ah. Kayak apa rasanya ya? Ada nggak orang minum? Bunda jangan campur-campur gitu minumnya, nanti bunda pingsan. Iya. Yang soalnya itu teh bunda, yang satunya vitamin, satunya es, satunya minuman buah. Jangan dicampur sama teh. Kenapa gitu? Nanti usus bunda terbalik gitu. Bisa. Enggak, takutnya kan ada yang komen kan, bunda kan minum dua gitu tadi kan, takutnya ada yang komen gitu kan. Bunda nggak boleh minum sekali dua gitu antara teh sama minuman jus. Kenapa? Nanti usus bunda pecah gitu.
Soalnya di dalam perguna tuh kayak mengandung ajut gitu. Kedokteran gitu, namanya ilmu kedokteran kan, kita kan nggak tahu ya. Yeah. Dokter kan ribet, nggak boleh ini nggak boleh itu, ada mengandung jet barikat, jet jonik jojot katanya, yang mengandung jet A, jet C, vitamin A bila bertemu sama vitamin C jadi ojobin red chart. Dan itu efeknya apa? Efeknya untuk membalik-balikkan hatimu gitu. Coba bunda sekolah kedokteran ya, capek nggak itu ya otak bunda ya? Gak bisa tidur laku kali ya, suruh ngapalin tuh ya. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, protek ini, protek itu. Iya kan? Oksigen ini, oksigen itu katanya. Ngapain lah orang sekolah tinggi-tinggi tuh ya? Gak capek otaknya itu. Hah? Enak kayak bunda gini ya? Suka belajar. Iya. Oh kalau orang suka belajar tuh dia suka terus. Itu bawanya suka aja. Oh jadi kalau orang suka belajar tuh ya hobi. Oh jadi dia kalau udah belajar tuh segala pelajaran dipelajarin, nggak bengap otaknya. Kadang mungkin nggak, maksudnya seneng tapi gitu. Iya seneng. Apa aja tuh belajar ilmu-ilmu, maksudnya ke dokter-dokter, dosen-dosen gitulah ya. Iya. Itu kalau kita sama dia berantem gitu, pinter ngomongnya gitu. Kita kalah ngomong. Oh kalau kita berdebat sama orang-orang dosen gitu kita kalah. Enggak juga sih. Enggak, kalau misalnya kita berdebat sama orang-orang kayak gitu-gitu tuh kita kalah ya. Iya, mungkin. Ilmunya lebih tinggi. Ilmunya ya. Pengetahuannya lebih jauh. Pengetahuannya lebih jauh. Lebih banyak pengetahuannya. Tapi Bunda kan banyak makan garam. Pengalaman Bunda juga lebih banyak. Mungkin beda kali dia posisi pendidikan. Oh, kalau dia pendidikannya sama Bunda okay. Beda. Kalau misalnya kalau lomba pengalaman siapa menang, Bunda sama dosen? Bunda ya. Kalau dosen kan taunya mahasiswa aja ya. Coba ayo kita coba kita menggali pengalaman. Mungkin pengalaman Bunda banyak kali ya. Coba tanya. Mana dosen di sini? Ayo kita berantem soal. Yuk kita berantem pengalaman yuk. Mana lebih banyak ilmunya? Pengalaman kau atau pengalaman Bunda? Sini ya. Aku pengin adu pengalaman sama dosen. Dosen-dosen UI, dosen-dosen Trisakti, dosen-dosen pokoknya dosen-dosen sini. Ayo adu pengalaman sama aku, mana lebih ilmunya lebih tinggi? Ini lucu kali anaknya, ya Allah Tuhan. Kok gatal kepalaku ya? Udahlah ya. Udahlah. Bunda tiduran dulu ya. Mau sampai kapan aku? Aku juga mau udahlah Bunda tiduran dulu ya. Udahlah. Ngantuk aku. Abis itu aku makan dulu, abis itu aku mau tidur. Ya. Udah ya. Bunda mau tiduran dulu. Cantiknya Tuhan. Oke, di atap-atap gitu ya. Ya, walaupun aku miskin ya, rumahku digubuk-gubuk atap. Namanya cantik tapi cantik ya. Walaupun aku orang miskin ya, tidurku di atap-atap bambu, tetap aja aku cantik. Iya dong. Walaupun aku tidur ya, rumahku gubuk bambu, tapi kalau memang dasarnya cantik-cantik aja. Vino vadas chan tuare pambise. Shana shana. Nabi wanna sing about Allah. Shana shana. Berani enggak kalian? Hah? Berani gak kalian berfoto di bambu-bambu? Walaupun aku orang susah, tidurku hanya di atas bambu, kecantikanku ya sangat fenomena. Udahlah ya, udahlah mau aku bye semuanya.